Tumis tempe kacang panjang. Masaknya sangat super simpel banget. Pas banget buat ini ya. Buat sahur ya. Buat menu sahur teman-teman ya. Halo sobat YouTube semuanya. Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau masak tumis tempe kacang panjang ya. Bahannya ada tempe yang sudah aku potong-potong. Kacang panjang juga sudah aku potong-potong. Bumbu semua juga sudah aku potong-potong. Aku pakai 3 cabai merah, 5 cabai rawit, 5 biji bawang merah, 3 siung bawang putih. Pakai bumbu masako, aku tidak pakai garam ya, nanti aku pakai ini saja. Sama kecap manis secukupnya. Oke ya, wajan sudah panas, aku taruh minyak secukupnya. Aku goreng tempenya dulu. Oke ya, kira-kira tempe sudah matang. Aku angkat dulu. Ini bekasnya goreng tempe, aku mau buat itu ya. Buat ngongso bumbu ya, bawang merah, bawang putih, oke ya, cabai merah sama cabai rawit masuk. Oke, bumbu sudah harum, kacang panjang masuk. Oke ya, tambah air secukupnya, sedikit saja teman-teman ya, biar empuk kacangnya. Airnya dikira-kira sendiri, biar ini kacangnya itu ya, lembek ya. Oke ya, aku mau tambah bumbu, satu bungkus masako, karena aku tidak tambah garam ya. Lalu kecap secukupnya. Oke ya, tempe masuk. Oke ya, kita masak sampai ini airnya kering ya. Oke ya, kira-kira sudah matang. Aku mau matikan kompor.